Reaksi YouTuber Atta Halilintar saat tahu rekan-rekannya ada yang kehilangan ponsel di acara ulang tahunnya. Beberapa waktu lalu, Atta Halilintar sempat mendapatkan kejutan pesta ulang tahun dari sang istri, Aurel Hermansyah. Acara perayaan ulang tahun itu digelar di sebuah hotel yang ada di Jakarta. Dalam acara tersebut, terlihat sejumlah artis tanah air hingga rekan pengusaha Atta turut hadir. Namun, ada satu kejadian yang cukup mengagetkan dari perayaan ulang tahun Atta yang ke-27 itu. Ponsel Crazy Rich asal Medan Indra Kesuma atau Indra Kens dan Rizky Billar hilang setelah menghadiri acara itu. Mengetahui kabar yang kurang menyenangkan itu, Atta Halilintar memberikan tanggapannya. Hal itu disampaikan dalam tayangan YouTube Star Story, dikutip Selasa 23 November 2021. Atta mengaku awalnya tak tahu soal kejadian rekan-rekannya yang kehilangan ponsel. Sementara itu, Atta menduga ponsel Billar hilang bukan di hotel namun saat tengah di jalan. Menurut Atta, kini pihak hotel tengah melakukan pengecekan melalui CCTV. Ia pun berharap lewat pengecekan CCTV bisa diketahui siapa pelaku pencurian ponsel di acaranya itu.